Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Rasyad Laduni Arkan dari kelas 7B akan berkelum singkat tentang menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Oleh karena itu, mari kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Marilah kita buka lembaran baru dalam hidup kita, meninggalkan segala dosa dan kesalahan di masa lalu, serta berupaya menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang penuh berkah ini. Dalam menyambut bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada berpuasa dengan ikhlas. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk dosa dan keburukan. Jadikan niat untuk berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang kedua ada beribadah dengan konsisten. Manfaat setiap kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Selain puasa, jangan lupakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, dan berinfak kepada yang membutuhkan. Lalu, yang ketiga, ada menjaga lidah dari ghibah dan fitnah. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat, fitnah, atau ghibah. Mari kita jaga lisan kita agar senantiasa bersih dan berbicara yang baik-baik saja. Lalu yang keempat ada memperbanyak dosa. Tingkatkan kegiatan berdoa kita di bulan Ramadan ini. Mohonlah ampunan dari dan ridho Allah, serta mohon perlindungan dari segala keburukan dan fitnah. Lalu yang kelima ada berbuat baik kepada sesama. Manfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Mulailah dengan memberi salam, tersenyum, memberi sedekah, atau membantu sesama yang membutuhkan. Dengan menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan mendapat berkah dan keberkatan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan setiap detik dan setiap nafas di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Sekian kutum zikir dari saya. Semoga kita semua bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan keberkahan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.